Masangnya susah nih. Harus langsung masuk aja tuh. Iya, gue bongkar begitu masangnya, gue tutup nih gimana masuk. Harus miring ya. Kalau udah terbiasa mah. Iya. Gue kalau udah lama nggak buka, masangnya bingung gue. Karburatornya udah diganti, bukan standar ini. Karburator escape. Motor mesin. Mesin Scorpio. Scorpio lama. Scorpio yang dicari-cari ini. Udah lebaran. Lagi modelnya WWL, ini mirip NSR SP, modelnya gini gehin ada PE, ini PWL scape-nya model bundar ya, ini jelas lebih cepat ya, kalau buat motor-motor 2 tak, 4 tak juga bisa juga tergantung nyatinya. Kayakin PE28, beda lagi modelnya, mirip-mirip PWL. Ini punyanya, aslinya sih punyanya NSR SP. Tapi sekarang di pasaran banyak, harga sekitar 350, tapi bukan ori. Kalau orinya bisa juta kalau aslinya kayak gitu. Jadi ciri khasnya putaran gasnya model begini, kuning ini, plastik. Oke nih, dengan bro siapa nih? Mamat. Wah, Mamat nih pembalap RSR. Gondrom. Mekanik juga apa pembalap nih? Apa test rider? Ya, bisa dibilang dua-duanya lah. Iya, paham banget motor. Bawa motornya juga bisa. Kemarin motor yang gua cobain kan, ini kan motornya Mamat ya? Iya. Wah, sangkar banget. Nah, ini mau tanya-tanya dikit nih tentang karburator nih. Boleh. Ya, karena di sini banyak Scorpio, nanyanya ke Scorpio gitu. Scorpio nih cocoknya pakai apa sih, misalnya karburatornya dia kondisi mesin masih standar gitu. Pakai PE cukup. PE28. Ya, PE28 cukup. PE, PWL. Nah, Boso pun cukup. Itu berapa diameter? Kalau PE28 Boso dari 34, 32, 30. Oh, gede. Nah, standarnya berapa kalau Scorpio? Standarnya vakum 30. 30, oh gede ya. 30 di 28 ini gak apa-apa, malah lebih cepet tarikannya ya, karena konvensional lebih responsif. Tapi top speednya kalau pakai 28 bisa sama gak sama kondisi? Jelas jauh sama lebih, kan aslinya 30, iya. Dibikin 28 bisa dapat juga top speed lebih bagus, lebih cepat malah. Iya. Okay. Ya, makanya kondisi standar itu kan orang nggak mau ribet gitu ya, pakai karbunya, maksudnya mesin nggak usah dikorek, misalnya cuma ganti karbu, itu udah ngaruh banget ya. Iya. Di apanya tuh? Bisa kita jetting dari blok manjet, nozzle kita ganti. Oh, nozzle-nya? Iya. Tapi spare part-nya ada nggak nozzle? Oh, banyak. Kalau spare part banyak. Oh, spare part banyak? Spare part banyak. Oke, terus itu kan motor standar kan, ganti 28 itu perlu naikin main jet, pilot jet apa biarin aja, karena kan yang standar 30 kalau pilot main jet bawaan PE ya, terlalu besar
Oh, terlalu besar. 150 42. Minimal kalau misalnya motor standar 115 118 pilotnya tetap pakai 42. Bisa lebih kecil. Pilotnya tadi main jetnya kan 150. Pilotnya dia standar berapa? 142. 142. Nah, terus kalau karena motor Scorpio standar jadi berapa? Kalau motor standar bisa ada dua versi. Pilotnya pakai 38 kalau enggak 40. Main jet 115 kalau enggak 118. Oh, kalau pakai ya. Iya, kalau pakai lambat racing ya bisa pakai 42. Iya. Pakai 42 42 ke 118 120. Oh iya, berarti standarnya 150 kok gede ya. Ini aja enaknya pakai berapa tadi? 115. 115 jauh ya. Standar. Standar. Oke, oke. Nah, untuk bangsai kayak Puma gitu apa bisa disetting juga? Itu kan karburator wajib. Ina, wajib. Enggak, maksudnya gampang disetting apa enggak? Kalau asli kan enak punya. Oh, kalau misalkan Puma kayak Poso dan yang lain-lain wajib disetting. Enggak, karena maksudnya bawaannya udah gede semua. Gampang enggak disettingnya? Gampang. Gitu? Gampang. Spoilernya bisa ketemu juga ya? Bisa. Atau mungkin permasalahan dari jarum skep ngakalin ini gimana? Kalau jarum skepnya terlalu lobak nih. Kalau rata-rata dari jarum kecil. Rata-rata dari bawah udah bagus. Oh, kalau dengan Sutko gimana? Kalau Sutko dua main jet, sama jarum. Oh, jarum. Iya, terlalu boros ya, dia kecil banget ya. Karakternya kasar. Sedotannya ini makanya. Oh, jarum. Tapi jarum nyarinya di mana? Apa pakai punyanya dia sendiri atau kanibal dari kartu lain? Enggak, beli merek Sutko juga yang DGI kalau enggak DGL. DGI atau DGL. Waduh, paham banget. Ini empunya nih, empu sendok itu kan rambutnya begini. Ini satunya lagi juga. Wah, makanya ini ya maniak-maniak bakar motor Scorpio semua nih di bengkel RSR. Oke, dengan Mas Mamat nih. Thank you. Terima kasih sekali ini Aki nyeting juga. Tapi yang disetting bukan kamu ternyata. iPhone yang disetting, iPhone yang disetting. Oke, bro, thank you. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol tipis tentang karburator, karena karburator itu kalau di motor karbu, motor bukan injeksi, itu sangat berpengaruh banget dan memang seperti jantungnya motor, dia bisa bikin batuk-batuk gitu. Apalagi kalau nyupel atau pelampung setelannya nggak pas, terlalu boros atau terlalu irit, kalau terlalu irit pas lagi topik biasa bikin pat, itu bisa mati mesin karena kekurangan, itu pengaruhnya karena pelampung setelannya kurang pas. Tapi kalau pelampung setelannya nggak pas, berlebihan atau kadang bocor, jadi bensin dari tangki turun terus. Kalau motor ini parkir bisa kebuang, turun ke bawah mesin. Tapi kalau mesin nyala berlebihan masuk ke dalam mesin terlalu banyak, sehingga pagi-pagi pas mau dinyalain susah gitu. Oke, selamat menikmati mencoba karburator si jantung hati motor nih. Oke, let's go.